sini. Di sini ada berbagai macam tanaman toga dan berbagai macam tanaman yang toga. Bisa untuk menghangatkan badan. Ada berbagai macam tanaman seperti kacang panjang, jagung, kacang tanah, dan berbagai macam sayuran, cabai, cung, dan banyak lagi lainnya yang nanti bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu khususnya masyarakat Jaya Bakti. Di sini juga tersedia pembibitan yang bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk menanam di rumahnya masing-masing. Di sini tersedia beberapa jenis tanaman, yaitu tanaman toga. Di situ ada jahe. Ya, di rumah toga itu ada jahe, ada kencur, ada serai merah, dan masih banyak lain-lainnya yang tidak bisa satu-satu karena terlalu banyak. Nah, di sebelah kanan saya ini ada dua jenis makanan, tanaman, yaitu kangkung dan bayam. Ini yang baru bersemnya adalah bayam. Nah, dan sebelah kiri ini adalah cabai dan cung. Terus sebelah sana itu ada jagung, ada kacang tanah. Dan sebelah kanan ada kacang panjang. Dan itu ibu-ibu PKK masih ingin menambah lagi koleksinya, itu sedang mengisi polybag.